Seorang lelaki warga negara Filipina didenda RM10,000 kerana memiliki mikat palsu oleh Mahkamah Majistret Manjung Perak. Majistret Nur Shakira Ibrahim menjatuhkan hukuman itu ke atas Wahid Abdul Said selepas lelaki berketurunan Suluk itu mengaku bersalah memiliki mikat palsu atas nama Nazir bin Ibrahim sebagai pengelan diri di Permis Sapura Kencana Setiawan pada pukul 10.30 pagi Selasa lalu. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 12 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Pendakwaan dibuat mengikut peraturan 25-1-I Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Pindaan 2007 yang membawa hukuman denda tidak lebih RM20,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dijalankan pegawai pendakwa Jabatan Pendaftaran Negara JPN Ahmad Firdaus Cik Mat Gross manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Berdasarkan fakta kes, Wahid ditahan anggota penguasa JPN Perak dibantu anggota Polis Bantuan Sapura Kencana di permis syarikat itu ketika dia sedang memohon pekerjaan di situ. Semakan kemudian mendapati nama dan nombor kad nalan yang terdapat dalam mikat yang digunakan tertuduh adalah milik orang lain.